Kita masih dibikin lapar dan sekarang kita lagi ada di Warung Petualang. Yes. Tepatnya di daerah Tebet. Dan ini kita mau makan nasi liwet yang sebetulnya untuk rame-rame. Rame-rame. Bisa dilihat di sini lengkap banget pilihan makanannya. Bener. Ini ada nasi liwet yang udah pakai ikan teri. Yes. Juga di sini ada urap. Urap. Di sini ada tahu tempe, ayam goreng, goreng, belado, telur, lalapan, jengkol dan pete. Dan yang paling penting ini ada pete guys tuh. Benar. Petenya ini guys lihat, singgurawi kalau bahasa Sunda mah beb. Apa singgurawi tuh? Itu kayak dia bergelantungan. Oh, bergelantungan. Nah, terus cara makannya juga beda dari yang lainnya. Yes. Kita akan liwetan di sini. Jadi kita akan tumpahin nasinya. Makanannya belum? Udah siapin mangkok sama nasinya belum? Ayo makan bareng yuk! Makan bareng yuk! Selamat makan! Aduh Gusti! Kayak spring bed baru! Empuk di mulut! Bener! Iya kan? Nasi liwet dengan topping yang berbagai macam ini emang enaknya kelewatan. Aduh parah deh pokoknya, perpaduannya cocok banget semua. Kacang panjangnya dipakein sambal, aduh Gusti, meningunah guys. Ces, gimana kalau kita tambahin belado telur, Ces? Yes. Sayur asam. Pantesan kayak ada yang gak lengkap tadi. Aduh. Gimana coba nyendoknya? Aduh. Aduh sendok nasi. Nah tuh, lihat. Bisa ya? Masih ngebul guys. Nah, hup. Sini. Kita adukin dulu. Bisa gak pakai sendok ini? Bisa. Nih. Terus dituangin kuahnya. Dulu kuahnya. Awas. Hup. Dibanjur ya. Dan aromanya sayur asem. Cobain dulu. Ini ibu-ibu yang di rumah lagi nonton pasti besok langsung ke pasar terus yes. Bikin sayur asem. Benar. Aduh, Gusti. Ini mah enak banget, guys. Iya, sayur asemnya top. Seger. Enak kan? Wah, top banget. Kita menuju ke jengkol, tahu. Aku suka banget guys jengkolnya. Kita colet dulu tahunya, cocol ke sambel. Jengkol tuh emang juara, dia ada tara guys tuh. Langsung weh, gak usah pakai nasi, belawak kan aku madak. Nasi liwet, jengkol, pete, sayur asem, semuanya menumpah ruah depan muka aku nih. Bikin aku kalap dan mau abisin semuanya. Tolong aku, guys! Aduh, benar-benar enak banget ya nasi liwet. Ini juga minumnya seger banget. Benar-benar ini, walaupun kita ada di daerah Tebet, Jakarta, yes. Dan ini di pusat kota, tapi rasanya tuh kayak lagi piknik gitu, bener. Lagi holiday, lagi yes. Liburan. Dan itu benar-benar tradisional banget. Orang-orang Sunda tuh kalau misalkan liburan, ngaliwet yuk, gitu. Ah, ya udah kalau gitu besok, guys, jangan lupa ya nonton kita juga. Tapi sambil ngeliwet, jadi bener. Selfie terus tag at bikin lapar Trans TV, nanti kita bakal repost ya bener. Kan? Yaudah guys, kalau gitu jangan kemana-mana, kita masih mau cari makanan-makanan enak, tetap dibikin lapar. Lapar terus! Makan aja guys, cepetan!